Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu nabiyul mustofa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Hadirin rahimakumullah, pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur bahwasannya pada kesempatan subuh ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di insyaallah tempat yang penuh dengan keberkahan. Hadirin rahimakumullah, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. 2 bulan yang lalu tepatnya kita dengan seksama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, hari ini kita sudah memasuki satu pekan pertama di bulan suci Ramadan. Doa kita sudah diijabah, tinggal bagaimana kita menyikapi setelah Allah mengijabah doa kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, melihat fenomena yang terjadi di negeri kita beberapa saat yang lalu, bahkan mungkin sampai detik kali ini, kita menyaksikan sekian banyak perbedaan yang nampaknya menjadi sebuah perpecahan. Oleh karena itu, perlu nampaknya kita merenung, mentafakuri, dan membaca ulang sebuah hadis di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lantas Rasul melontarkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Atadrunal muflis? Apa yang kalian tahu tentang rugi? Di antara para sahabat ada yang menjawab, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'a. Orang yang rugi adalah ya Rasulullah orang yang tidak punya uang dan tidak punya kekayaan. Hadirin rahimakumullah, nampaknya pertanyaan Nabi bukan berkait dengan ekonomi, sehingga Rasul menyampaikan innal muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang rugi adalah bagian dari umatku, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah, ketika nanti di yaumil qiyamah dia datang membawa bisolati pahala solat, wasyami dan pahala puasa, wazakati dan pahala zakat. Jadi orang yang dikatakan merugi oleh Rasulullah adalah orang, yakni umatnya Nabi, di nanti di yaumil qiyamah dia datang dengan membawa pahala solat, pahala saum dan pahala zakat. Wayati, namun disayangkan, qad syatama la haza, orang tersebut juga membawa kesalahan-kesalahan
di mana ia pernah mencela saudaranya sendiri. Wa qadzafa ma haza, dan dia pun menuduh saudaranya sendiri tanpa bukti. Wa akala ma haza, dan dia pun memakan harta saudaranya dengan tidak baik. Wa safaka dama haza, dan dia menumpahkan darah saudaranya. Wa dharaba haza, dan dia pun memukul saudaranya. Fayu'ti, maka kata Rasulullah, fayu'ti haza min hasanati, maka kebaikan orang tersebut yang dia membawa pahala salat, saum dan zakatnya diberikan kepada orang-orang yang telah dizalimi oleh dirinya. Wa haza min hasanatihi, semua kebaikannya diberikan kepada orang yang telah dizaliminya. Dan ketika amal kebaikannya diberikan kepada orang tersebut masih dinilai kurang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in futiyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayhi akhiza min khatayahum futihat alayhi summa turiha. Dan ketika kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang dizolimi belum dirasa cukup, maka kesalahan orang yang dizolimi tersebut ditimpakan kepada orang yang telah menzoliminya. Dan kemudian turiha finnar, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah, hari ini Indonesia sudah akan memasuki era digitalisasi, atau dalam bahasa lain revolusi industri 4.0. Perlu kita sikapi, perlu kita sampaikan, dan perlu kita antisipasi. Karena dengan model digitalisasi, manusia yang satu yang dengan yang lainnya, komunitas satu dengan yang lainnya, seseorang satu dengan orang yang lainnya, bisa membunuh karakter yang lain tanpa dia harus turun ke lapangan, tanpa dia harus bertatap muka dengan orang yang bersangkutan. Namun dia cukup menggerakkan jari-jari tangannya sehingga orang-orang yang dia anggap itu salah bisa menjadi orang-orang yang terzolimi. Hadirin rahimakumullah, untuk itu perlu nampaknya kita membentengi diri kita dengan keimanan. Iman tentu memiliki 3 faktor: tasdiqu biqalbi, meyakini dengan hati; iqraru bil lisan, dan diucapkan dengan lisan; wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Apabila hari ini kita beriman kepada Allah, kita sering mengucapkannya, namun itu tidak sempurna di hadapan Allah apabila dalam keseharian kita sudah bertolak belakang dengan definisi iman tersebut. Yang kedua, kita bentengi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan ilmu, sehingga apabila kita memiliki keimanan dan keilmuan, maka niscaya tidak akan terjadi saling tuduh menuduh, saling fitnah menfitnah, saling menyebarkan berita hoax. Itu lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina, dalam kalimat itu ada huruf waw. Menurut para santri, waw di situ adalah limutlaqil jam'i, bimakna bermakna bahwa antara keimanan dengan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mari
kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita di bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama meredam, mendidik hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan, agar ketika kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, lanjutan dari ayat itu tersebut, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan Allah juga akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Di mana diangkat derajatnya? Ay fid dunya wal akhirah. Tentu akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama meluruskan barisan yang sudah terbengkokkan. Mari kita sama-sama meluruskan hati dan pikiran kita, bahwa kita kembali kepada definisi muslim. Kita seorang muslim, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang yang muslim, kata Rasulullah, adalah orang yang lingkungannya, keluarganya, masyarakat sekitarnya merasa teramankan, merasa nyaman, min lisanihi, dengan lisan, wa yadihi, dan tangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama perbaiki, merefleksi, mengintrospeksi diri kita di bulan suci Ramadan, agar semua hal yang terjadi dan sudah terjadi yang menampakkan ketidakharmonisan yang terjadi di negeri Indonesia ini sedikit demi sedikit akan terbaiki, sedikit demi sedikit akan menyatu kembali, tentu dalam bingkai negara Republik Indonesia dan muslim dan muslimat yang seyogianya, seperti yang disabdakan oleh Rasul tadi di atas. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat, dan tentu menjadi pembendaharaan keilmuan kita, menapaki sisa Ramadan kita, dan mudah-mudahan Ramadan kita merupakan Ramadan yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.